Jawa Tengah. Dia datang ke Malaysia sekitar abad ke-19 melalui perkahwinan antara kerabat diraja negeri Pahang dengan kerabat diraja daripada Riau. Dan selepas itu dia berpindah ke Terengganu dan dia berkembang di Terengganu. Pada waktu dulu, muzik gamelan ini hanya diaktifkan ataupun dipraktikan di Istana Terengganu. Muzik gamelan ini dibolehkan keluar daripada istana sekitar tahun 1885, yang sebelum itu tak boleh. Cuma main di istana saja. Jadi bila dah keluar daripada istana dan orang ramai dah nampak, dah tahu apa itu gamelan, jadi bermula dari situlah minat timbul di kalangan remaja ataupun orang-orang biasa untuk mempelajari muzik gamelan. Saya mula mengenali instrumen gamelan itu dari sekolah menengah lagi, di mana masa itu pelajar diwajibkan untuk ambil, semua pelajar ambil instrumen tradisional lah, ada gamelan, calipur. So dari situ saya mula minat lah untuk bermain gamelan, dan saya lepas SPM saya dapat tahu ada satu institusi Aswara ada menawarkan diploma music dengan majoring instrumen, termasuklah instrumen tradisional gamelan. So dari situ saya mula membuat keputusan lah untuk mengambil gamelan sebagai instrumen major saya. Saya memang minat muzik dari kecil. So saya masuk kelab muzik sekolah tu. Sekali diorang kenalkan gamelan ni lah untuk dalam apa akademik sekolah tu lah. So saya pun join lah main dalam kumpulan ni. Seronok main gamelan ni sebab satu dia senang, mudah nak faham nak main macam mana. Lepas tu dia punya melodi dia tu rasa buat jiwa tenang lah, orang kata kan. Lepas tu kita boleh belajar mengenali alat muzik tradisional. Gamelan ni memang penting untuk saya sebab ni major instrumen saya. Bila saya besar pun nanti saya nak jadi lecturer gamelan juga. So kalau saya tak main gamelan, macam mana saya nak mengajar orang? So saya memang akan belajar bermain gamelan ni dengan teori apa semua sampai saya boleh jadi lecturer yang betul-betul bagus untuk mengajar orang dalam bermain. Bagi saya, cabaran dalam menetengahkan instrumen gamelan kepada generasi muda pada dahulunya mungkin susah kerana institusi awam, universiti masa dahulu mungkin tidak banyak yang menekankan gamelan sebagai instrumen minor di sana. Tapi sekarang kita boleh nampak perkembangan itu berlaku di mana setiap institusi kerajaan memang ada gamelan, dan swasta pun ada option untuk membeli gamelan tersebut sebagai satu instrumen curriculum mereka. So dengan itu cabaran tu masa sekarang telah berkurangan. Saya rasa dalam permainan gamelan di Malaysia ni untuk diketengahkan pada para remaja ada cabarannya, tapi tak mustahil sebab yang cabarannya remaja sekarang banyak more ke muzik-muzik indie, pop, diorang buat grup sendiri untuk orang kata improvekan diorang punya diri, diorang nak tunjuk kepada orang lain. Semua kebanyakan sekolah pun tak ada, tak semua sekolah ada alat muzik gamelan ni. So boleh disarankan kepada kerajaan, semua sekolah wajib ada kelab muzik yang dia apa orang kata macam ketengahkan muzik tradisional kita. Tak kisah muzik gamelan ke, tradisional Chinese ke, tradisional Indian ke, yang penting ada satu kelab di sekolah tu untuk ketengahkan muzik. Yang paling besar cabarannya adalah untuk ada duit nak beli alat. Pasal alat ni dia tak boleh beli satu, dia kena beli set. Paling kurang minimum set dia 7. Itu paling mahal. Tadi 10 tadi dia
memang anulah komplit. Tapi tujuh juga boleh. Tapi tujuh pun, kalau tujuh set alat pun tidak kurang pada 40 atau 50 ribu. Jadi cabaran yang pertamanya adalah mana nak dapatkan duit untuk nak beli alat tu. Dia mesti ada satu center ataupun studio di mana. Tak boleh dekat rumah ke apa. Jadi itulah cabaran. Jadi segi nak dapatkan remaja yang minat, saya rasa tak ada masalah. Sekarang tak ada masalah. Sebabnya muzik gamelan bukan sahaja dimainkan dengan untuk lagu-lagu tradisi. Dia boleh juga dimain untuk lagu-lagu yang untuk contemporary. Jazz, saya pernah buat arrangement lagu jazz dalam menggunakan alat gamelan, tak ada masalah. Jadi di segi itu tak ada masalah. Masalah itulah yang pertama duit, yang kedua kena satu. Komen saya tentang muzik gamelan, okay, dari segi pendapat saya lah, muzik gamelan ni haruslah dipelihara dari masa ke semasa, terutamanya bagi saya remaja yang muda. Kita jangan biarkan tradisional, kita pupus lah. Gamelan merupakan sebuah tarian tradisional yang merupakan satu tarian yang mempunyai elemen mistik, elemen estetika yang menarik untuk dipelajari. Gamelan memiliki unsur-unsur klasik yang dibawa masuk ke Malaysia dan dipraktikkan oleh student-student di IPTA maupun di IPT swasta lah. Gamelan saya rasa sesuatu yang bagus untuk kita pelajari kerana dia memiliki unsur dan elemen muzik yang menarik untuk kita kaji dan kita hayati lah. Actually, I'm quite interested with the gamelan music, especially with those tuneful sound, because it's content about the Javanese and the Balinese gamelans, the musical knowledge about that. And I learned the gamelan in my first year diploma. So I found out that it's really interesting for me as a Chinese, because I don't have any knowledge about the Malay instruments and Malay music at all. Bagi saya memang minat dalam instrumental music gamelan sebab saya sendiri majoring in tarian, walaupun dia muzik, dia ada setiap kaitan. Sebab bagi saya, muzik gamelan dia menjiwai, dia mempunyai unsur. So, bagi pendapat saya lah, dia mempunyai unsur-unsur spiritual kalau saya dengar muzik itu berkali-kali. Sebagai seorang pelajar yang belajar di sekolah seni, jadi saya rasa tidak salah kalau sekiranya kita ataupun saya sendiri belajar gamelan, kerana bagi saya gamelan itu sendiri memiliki muzik dan tarian yang berbeza dengan tarian-tarian lain seperti zapin, joget dan sebagainya. Dan kalau bagi saya, saya tertarik untuk belajar gamelan walaupun saya daripada student film, tapi saya rasa saya perlu tahu gamelan dan saya rasa tertarik untuk belajar berdasarkan muzik dan keindahan tarian yang gamelan itu sendiri yang ada lah. If I got a chance to learn it more, I will get it, because actually what I learned before is just the basic only, because right now they will have a sort of like bunga-bunga and all those different style of playing, such as like the modern and the traditional playing. I'm quite interested with the modern playing because it contains about the other elements of modern stuff in there.